Umat Hindu di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara gelar pawai ogoh-ogoh pada Sabtu 18 Maret 2023. Pawai tersebut diselenggarakan DPK Perada Indonesia Kolaka Timur di lapangan desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Dalam rangkaian perayaan Nyepi 2023 pada Rabu 22 Maret 2023 mendatang, pawai tersebut dimeriahkan sedikitnya ada 10 ogoh-ogoh yang berasal dari tiap-tiap desa adat di Kolaka Timur. Salah satu peserta pawai, Gusti Ayu Utari, menuturkan pawai ogoh-ogoh di Kolaka Timur adalah agenda 2 tahun sekali. Ogoh-ogoh tersebut selanjutnya akan dibawa keliling di desa masing-masing sehari menjelang perayaan Nyepi pada Selasa mendatang. Ketahui ogoh-ogoh merupakan karya seni patung yang merupakan manifestasi Buta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala merupakan kekuatan Bu alam semesta dan Kala waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Ogoh-ogoh yang sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk hidup di mayapada surga dan neraka seperti naga, gajah, garuda, widyadari, serta dewa. Ogoh-ogoh terbuat dari styrofoam, bambu. Ogoh-ogoh terbuat dari styrofoam, bambu, koran bekas, kain, cat, kawat besi dan kayu, dan proses pembuatannya memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!